Assalamualaikum para sahabat-sahabat akar pohon Sabah Kikeng. Di video kali ini saya akan berbagi pengalaman bagaimana merawat dan juga melakukan pembibitan dari philodendron bulemak yang disebut biasanya brekele. Philo ini berwarna hijau dan dapat merambat serta daunnya mirip seperti keluarga talas. Habitat aslinya yaitu iklim-iklim tropis. Kebetulan di Indonesia philo ini sangat subur dan dapat dikembangbiakan. Kita hanya sebulan sekali menggunakan kandang ataupun butiran-butiran mutiara MPK. Untuk perawatannya philo ini tidak terlalu sulit. Untuk penyiraman outdoor kita hanya 2 kali. Penyiramannya dilaksanakan pada pagi di bawah jam 9 dan sore di bawah jam 9. Indoor penyiramannya 2 hari sekali.
demikian video kali ini. Jika berkenan silahkan di like, dan yang belum subscribe silahkan di subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.